whether dia hantar lewat after kita dah sudah tarik tutup ataupun dia tak hantar langsung. Okay, kalau dia tak hantar langsung, all the PCB dia kita anggap sebagai cukai muktamad. Okay. Which means dia pernah ada potong PCB. Ya. Okay, kita akan anggap cukai muktamad. Which means dia punya PCB adalah cukai lah. Dia tak boleh refund balik lah. Kita takkan refund lah. Yes, unless dia kalau dia hantar borang sahaja. Itu kita akan anggap that one. Itu kalau katakan dia tak hantar borang. The second issue is dia hantar borang lambat. Lambatnya lewat. Kalau dia hantar borang lambat, kita akan impose penalty lah. Kita akan impose penalty lewat lah. Lewat hantar borang.